Siapa yang berbohong di sini? Astagfirullah. Aku harus konfirmasi foto ini dengan mama. Al, anak-anak panti sudah pulang ya. They were so happy. Gua harus cari. Andin ketemu lipstik di kamar ini. Mungkin gue bisa dapat petunjuk lagi di sini. Ini kenapa dia gemuk? Thank you.
Permisi Bu, kita udah selesai ngecat bagian dapur yang kebakar, kompor juga udah diganti yang baru. Oh, udah beres semuanya? Sudah Bu, semuanya sudah beres. Kita-kita semua mau pamit pulang ya. Mari Bu. Ya. Mari. Kosong, sepi, kayak perasaan gue sekarang, rasanya kosong dan mati. Sih makin ngagetin segala. Kaget nih ye. Jelas kaget dong, gimana sih? Ini kalau sekali lagi kayak begini, ngerjain tante kayak gini, tante setrap di depan panti, mau? Emang berani? Aku telepon Om A loh. Tante Asa, besok-besok jangan bohongin kita lagi ya. Iya benar. Bilangnya beli makanan enak, tapi gak balik-balik. Sampai kita semua kelaparan. Tega banget sih tante. Gara-gara tante, kita juga masak sendiri deh dan kebakaran. Untung aja ada Om Al. Iya benar. Tante nggak tanggung jawab, dosa tahu. Ini kenapa jadi ribut kayak gini sih? Udah, sekarang mending cuci tangan, cuci kaki, masuk tidur siang. Ayo. Ya, masuk. Iya tante. Alhamdulillah udah selesai. Sekarang tinggal nunggu hasilnya deh. Taksi online-nya mana ya? Itu mobilnya. Aduh, jatuh. Penting ini. Cuma mama yang bisa aku andelin sekarang. Mama akan lakuin apa aja untuk anak mama. Loh, kamu cuma pakai antingnya sebelah. Kemana yang satu lagi? Oh, jatuh kali Maya di kamar. Ya udah, nanti kamu cari ya. Itu kan kado ulang tahun kamu dari mama loh. Harganya mahal, sayang. Iya, Ma. Nanti aku cari ya. Kita sekarang pulang aja yuk. Ya Tuhan. Kalau setelah ini pelaku pembunuhan Roy terbongkar, Elsa tidak akan bisa lari lagi. Dan hukuman penjara sudah menunggu dia. Apa yang bisa aku lakukan? Ah.
Hari ini kenapa ya? Susah sekali untuk konsentrasi. Sekarang apa yang harus aku lakukan? Aku gak mungkin menceraikan Elsa sekarang. Elsa lagi hamil. Ya, masuk. Pak Nino, ini harddisknya. Semua foto-fotonya udah saya masukin di dalam harddisk. Oh iya, makasih ya. Permisi, Pak. Iya. Coba sekalian aku cek filenya. Mudah-mudahan hasilnya sesuai desain. Bagus. Bagus hasilnya. Oh iya, ini kan ada foto-foto waktu aku baru nikah dengan Andin. Waktu itu aku mau cek tapi aku lupa terus. Sayang, ini foto yang kamu minta. Loh, Mama Sarah kok gak pakai anting? Foto ini kan kok beda dengan yang dulu Elsa nunjukin ya? Tapi yang aku heran, kenapa anting itu bisa ada di rumah ya? Mama pernah ke rumah waktu itu? Nino, ya ampun. Mama memang pernah ke rumah kamu waktu itu sama papa kan? Setelah kamu menikah sama Andin saat itu, terus kita makan siang sama-sama. Nah, apa mungkin pada saat itu antingnya jatuh ya? Siapa yang salah di sini? Siapa yang berbohong di sini? Astagfirullah. Aku harus konfirmasi foto ini dengan Mama.